Kayak ngapain lu, Fah? Tadi ngedit video paslon 1. Lah, bagusan juga nomor 2. Di, bagusan juga nomor 1, gua kan tim sesnya. Gua bilang ya bagusan nomor 2 lebih keren. Keren apanya? Visi-misi nomor 1 tuh lebih keren banget daripada nomor 2. Ya, kalau visi-misi dong mah banyak yang bisa. Nih nomor 2 nih ya, hidungnya lebih mancung. Ya enggak ada permasalahan mancung atau enggak, terserah. Emang pemimpin itu harus amber hidung mancung? Ih, tapi lebih keren. Di, kok lu bisa kayak gitu sih ngomongnya? Gua kan tim sesnya. Oh, udah. Lu kesana aja sana. Enggak usah temenan lagi sama gua. Wah, siapa juga yang mau temenan sama lu? Ya udah sana bela aja terus sana tim ses nomor 2. Ada yang mau gue omongin sama lu. Ngomong apaan? Maafin gue ya gara-gara kemarin gue paslon 1 gini-gini kita jadi musuhan gitu gak sih? Gak apa-apa, Fah. Lagian nih ya, paslon pilihan lu itu sebenarnya bagus nomor 1 itu. Tapi menurut gue emang paslon lu tuh cocok dan emang pantas fit karena visi-misinya mahasiswa banget kan? Tapi paslon pilihan lu tuh bagus juga sebenarnya. Tapi visi-misi calon lu tuh emang keren banget, mahasiswa banget gak sih? Tapi visi-misinya, visi-misi paslon 1 itu sama kayak yang lu omongin kemarin, bagus. Tapi masalahnya hidung paslon lu tuh mancung. Gak masalah, memang kenapa kalau mancung? Ya lu bilang kalau itu cocok kan jadi pemimpin. Lah, gak semuanya lah. Enggak, emang itu cocok aja. Ini memang dari awal ngegas mulu ya. Lu juga, yaudah Fit, gue gak mau temenan sama lu. Yaudah turun dari mobil gue cepet. Kok lu gitu sih? Gak mau, gue udah turun. Fit, Fit. Udah gue turun lagi. Iyalah. Lagi.